saat melawan. Set, masuk. Oh, tidak ada. Kata bu, macam yang tenang tu. Masih poin tu, ucap. Jadi, ah salah, terlalu ke depan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan tema IES, karena kegiatan tahun 2022 ini adalah kegiatan yang kita lakukan setelah 2 tahun off akibat dari COVID-19, sehingga kita pun juga tidak bisa melaksanakan kegiatan yang dilakukan sebelum ada COVID, yaitu tahun 2019. Nah, kegiatan ini diantaranya adalah kegiatan olahraga, kemudian ada kegiatan balap santai, kemudian juga ada kegiatan yang sifatnya ilmiah. Karena tema IES juga dikaitkan dengan visi misi IMPAS ke depan, di mana intinya adalah untuk pengembangan entrepreneur university. Karena itu, kegiatan misalnya ada kuliah ini, ya, ada kegiatan diskusi, insya Allah juga akan kita laksanakan. Tentu selain di tingkat universitas, ada kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat fakultas. Kami juga meminta kepada fakultas agar mengkaitkan seluruh kegiatan yang dilakukan fakultas itu adalah dalam rangka kegiatan IES IMPAS yang ke-6.